Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menegaskan gelaran pemilu 2024 yang rencananya digelar tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang sudah harga mati. Hal itu dikemukakan usai menggelar pertemuan dengan Ketua KPU Hashim Asyari dan jajaran Komisioner KPU di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 3 persatu. Sesuai dengan komitmen kesepakatan dan keputusan pemerintah DPR dan penyelenggara pemilu bahwa pemilu 2024 dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024 tanpa perubahan apapun. Istilah sekum Muhammadiyah itu pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 harga mati, kata Haidar. Haidar mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa pemilu tak hanya dilaksanakan secara jujur adil, tapi dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Artinya, wacana untuk menunda pemilu sebaiknya dihentikan. Artinya selesai dan tidak perlu lagi ada wacana-wacana atau opini yang mengambangkan pemilu, kata dia. Tak hanya itu Haidar juga berharap tak ada lagi pembelahan politik di Indonesia gara-gara pemilu. Ia mengimbau semua pihak untuk saling menegaskan bahwa pembelahan politik tidak boleh ada terjadi. Tidak boleh terulang lagi karena harganya terlalu mahal. Maka pastikan pemilu itu juga tidak lagi menciptakan kondisi untuk pembelahan bangsa. Kata dia, sebelumnya wacana penundaan pemilu belakangan ini kerap diembuskan elit politik. Wacana itu juga sudah dikritik oleh banyak pihak, bahkan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan menolak wacana perpanjangan masa jabatannya sebagai presiden.